dalam tadi itu apa tuh? Dalam tanam tadi dompet apa apa hati-hatinya? Tanam dulu itu tadi. Aleng lah. Dan. Jadi cuma lemah di teragam aja. Teman sampai tuh. Itu di atas mandor. Ketiga setara dengan mandor. Di sini. Di PT Timah sini, PT Timah apa kali? Tiga bulan. Pakai gini ya. Dari mana barang itu kamu dapat? Barang haram itu kamu dapat? Terus buat apa? Buat pakai. Buat pakai. Udah lama makainya, Bang? Udah lama makainya. Baru. Baru 1 tahun. 2 tahun? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Abang kerja di mana, Bang? Di Retimah. Retimah. Sebagai apa ya? Sebagai apa? Pengawas. Pengawas KIP. Pengawas KIP. Ini barang dibeli ya? Iya. Berapa beli? Cepet ya. Patungan kawan. Patungan sama siapa? Kawan-kawan. Orang berapa? Ada orang 4. Dari siapa beli? Dari pangkal atau orang? Berapa, Bang? Tidak ketemu. Setiap ngambil ya, paket yang berapa, Bang? Tidak tentu. Tidak tentu. Sering tapi ngambilnya, Bang, ya? Tidak. Dalamnya konsumsi, Bang? 2 kali. Terhadap kedua tersangka ini dikategorikan sebagai pengedar. Pengedar. Ya. Yang mana, Nen? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Jadi, yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ayat 1, kemudian junto 112 ayat 1. Ancaman hukumannya beragam, minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun itu untuk 114, kemudian untuk 112 itu minimalnya 4 tahun, maksimalnya 12 tahun. Untuk tersangka ini kita tangkap pada saat lagi makai apa lagi mau transaksi jual beli? Untuk terhadap tersangka sementara pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan tim pada saat mau melakukan transaksi. Untuk TKP-nya di Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Untuk kedua-duanya ini itu yang satunya masuk ya. Yang satunya itu masuk TO kita, yang satunya enggak. Yang si Suprianto. Karyawan PT Timah. Ada Supre, iya. Yang bersangkutan adalah merupakan salah satu karyawan dari PT Timah.